Halo, balik lagi bareng gue di sini, kayak men. Di sini ini lanjutan training yang pertama. Di sini kita menggunakan blue deck control. Blue black control. Hey, the three most important thing to remember. One, destroy any two tower to win. 2. Destroying a tower refill the ancient, which can also be destroyed to win. Double click any card for description of its keyword. Cliff, Siege, Condemn, and etc. Okay. Kita di sini ini kayaknya bakal serius dikit. Okay. Di sini kita pas aja. Kayak gini improvement card di sini kan di lane sini ada blue skyward mat yang warnanya biru dan ignite warna biru kan, jadi dia bisa dimainin dan ditaruh di semua lane, kita bisa mainin di semua lane. Kita bisa lihat dia ignite deal 1% damage to each enemy before. Kita gunain di sini aja lah. Oke. Okay. Suruh klik ternyata. Sudah tahu, Pak. Sini enggak bakal mainin apa-apa pun. Kita nggak punya uang, cuma satu. Kita suruh jajan, udah uang kita cuma satu. Oke, di sini kayaknya bakal kita main di sini untuk paginya. Game lagi ini termasuk punya skill yang bagus ya. Dia punya multi cash. Jadi kita misal ngelakuin skill, dia bakal ngedraw atau apa sih? Melihat dia bakal, kalau kita mainin blue spell card ada 25 chain, bakal bikin base copy dari kartu yang kita mainin, bakal duplikat kayak gitu lah. Kira di sini gua pas aja langsung. Ini sini ogrimagi kita bakal mati langsung soalnya di creep ini. Makanya gerak mungkin lagi. Petuga di bawah mati juga sih. Petuga. Jadi gak ada kartu hitam. Sini bakal mati semua. Tak apa. Sini baru ada kartu hitam, kita bakal keluarin. Dia punya armor 1. Oke. Sial, dia punya gold 16 dengan kita 3, gak apa. Tidak apa-apa. Ini. Kita memperjuangkan lane kedua kita. Oke, saya taruh situ. Sial sekali diri kita.
Oke. Okay. Kita bakal kalah. Biru dan apakah kita bakal ngeluarin ini? Tapi mananya lima. Wow. Kita keluarin ini aja kalau begitu. Semua grip. Oke lah. Kita pas aja langsung. Oh, kayaknya kita bakal ngeluarin ini. Lumayan untuk mendapatkan 3 gold sih. Terus kita pas aja. Oke, shopping pass. Gue bakal ngambil ini sama ini. Ada 2 hero yang kita bakal mainin. Mungkin gue bakal naruh sini semua. Ini buka 4 3. Oke, klik sini. Oke, langsung mati lagi ternyata. Oh, RNG-nya. Damage. Evenly divided among unit in units. Itu apa sih? Langsung mati semua ya, bener. Attack-nya cuma satu doang ternyata. Kita kasih armor. Semakin menjadi-jadi bung ternyata. Soalnya kita nggak punya mana, kita pas aja. Oke, di sini mati Sven-nya, bagus lah. Nah di sini di hero kayak gini kan ada ini. Kalau ini pasif nih, skillnya pasif. Kalau ini skill aktif. Ini kita bakal ngasih main 2 armor. Kita klik. Kita coba kan. Ini masang paste betul ya. Di sini. Down, what is down? Tuh dia lah. Tidak. Kira apa? Oke. Semakin menjadi-jadi, kita kasih creep saja ya, untuk dia mengubah arah serangan. Totalnya 8. Apakah kita harus fully heal? Gua kira sih enggak sih. Bakal lanjut. Mungkin gua bakal nge-heal DP-nya aja.
butuh uang di sini. Bisa ngeluarin lagi armor, kita kasih armor, dia kasih armor ya, si armor itu nggak dipakai. Oke, beli aja. Sini kita punya necropos, gue bakal taruh di tengah necropos. Oke. Gak ada yang isi di sini ternyata. What is that shit? Gitu aja. Gak bingung. Gua heal dia bakal hidup. Wah, tapi dia tanknya cuma satu. Wah, gua taun aja di sini. Hehehe, taun di sini. Enam. Gua depan mempes. Oh, lekannya pindah, Bu. Kayaknya ingin dibunuh ya. Oke, kita balik aja di sini lah. Nice. Taknya 14, coy. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Kasih data, nggak ada biru ternyata. Kita nanti bakal ada ini, oke. Kita di sini bakal pas atau ngasih armor? Saya ngasih armor, sial aja lah. Kita tambah kuat, kita lihat bakal bisa mengalahinnya. Tidak salah. Tiga, dua, dua, lima. Aduh, sebenarnya balik lagi. Sini balik lagi. Bahan buat lama juga. Ini bakal butuh. Di sini deh. Tapi jangan langsung ngadep ini, please. Don't. Mati dong langsung. 14, coy. Bakal ton lagi di sini.
Kayak ada multicast kan? Multicast nih. Udah, untungnya kita ke multicast, jadi ventriloquinya balik lagi, ada lagi. Di sini gue bakal, mumpung dia kayak gini, gue kasih tone portal, maybe. Jadi dia balik. Terus kita... Sini ada daerah, udah. Saya bingung. Sampai dead. Jadi kita bakal mati kan? Item card gua banyak. 27, 32, 29, 21 coy. Tentu masih main satu. Kayaknya di sini bakal sulit di sini. Fully restop, gua fully restop dua-duanya. Ah, ini ya udah. Tadi. Kalau gua ton ke sini, dia bakal nyerang sini kan. Di sini-sini dia tetap bakal hidup. Tapi oh, dia bakal kena 5, main 4, main 4 2. Gua kasih. Oh, masih bisa hidup.
ngapain? Itu bakal mati, udah. Kita bakal apa namanya mengabaikan agak mengabaikan di lane ini. Gak apa, yang penting kita di bakal di lane yang pertama mah ini bakal kita berjuangin. Oke, kita bakal taruh di sini saja. Kita butuh ponton ton porta, ada nggak ya? Nggak ada black hit, nggak ada black hero. Kita taunt lagi. Aduh, harusnya yang sebelah sana maksud gua. Bisa. Di rage ternyata. Oke. Kita bisa ngelakuin apa-apa di sini. Kita bakal sini gue gak ada kartu hitam, jadi gue bakal langsung. Dimana kau harus saya akan ditaruh? Oh shit. Oke, kita bakal berebut di sini. Di apa? Facebook ternyata bagus. Di 13 simatik freezing. Masalahnya tuh ini yang bikin ngeselin. Gue bisa ada di sini 12.
ngilangin enrage. Itu bakal ngehil kayaknya. Totalnya 17 nyawanya, bong. Kita di sini. Chris ini Chris. Tidak ada bisa kita lakuin di sini. Ini bakal mati. Oke, gue matiin aja sekalian. Saya gak bakal bisa, kita heal tetap gak bakal bisa. Kita bakal ada scarlet match di selanjutnya. Mending gue mau baik ini, main. Oke, habis kayaknya. Oke, scarlet match kita taruh tengah saja. Terus 15, 10. Berjuang. Kayak di sini dia bakal mati. Gue gak bakal berjuangin di sini. Oke, gue kayaknya bakal draw true card. Draw true card for sides. Tikas lagi, Bu. Mantap. Golden ticket. Headless zombie, gue keluarin di sini buat nahan si ogre magi biar nggak mati. Masih ada kan? Dua satu, nggak mungkin. Di sini bakal hancur. Gua nggak bakal swipe. Oke, kita bakal nolstan. Sini kita bakal biarin. Soalnya kita nggak bakal bisa apa-apa di sini. Kita biarin aja. Kita juangin di lane pertama. Debbie. Wah, aku suka ini. Dagger. Debbie bakal balik. Oke, kita taruh di lane pertama. Kok dibinya kena di sini tuh? Ah, gue kasih taunt aja di sini. Okay, nice. Di sini kasih taunt di sini. Dibunuh langsung ternyata. Okay. Dia nyebelinnya ada armornya ternyata.
freeze nih damage, padahal kurang 9 lagi. Apa gue kasih tan, apa gue daggerin? Oke. Ini bakal mati lagi. Dia bakal kurang gak sih? 3 gak bakal kurang. Oh iya, kayaknya bakal mindahin si Debbie-nya. Salah ya nggak apa, dia bakal mati tetap. Gak kuat ini, gak kuat. Oke. Akan aduh kita akan kalah. Sangat menegangkan. Oke, kita bakal mati di sini. Harus menggagalin ya. Bakal kasih tone portal ke kita buat Debbie, Necropos bakal gue taruh tengah. Oke. Sini gue bakal hampes. Tidak gak tau nasibnya gimana. Oke, ini setnya di sana. Give me nice item. Oke, save-nya ditaruh tengah, bagus. Kita bakal ngeluarin audit ini dulu. Oke, 5. Oke, menegangkan sekali. Deal damage to bracing. Ntar gue bakal lihat deh.
Dan kedua dia bakal kurang 6 doang. 6. Main 6 kan berarti 20 masih bisa. Oke, gue bakal swipe kayaknya. Swipe enggak ya? 7-7 gue bakal swipe sama sini. Oke, terus tahun ini terus gue bakal gue hancurin sekalian. Akhirnya menang. Hampir kalah ternyata kita. Trainingnya udah selesai, kita bakal claim deck dan dapetin pack 10. Pack 10. Oke, makasih udah nonton video gua tentang artifact. Mungkin bakal ada video-video yang lain. Gua bakal lihat-lihat dulu deck yang ada ataupun buka pack. Nanti bakal kayaknya bakal ada video lagi tentang buka pack. Dadah. Thank you.